agak berapa detik gitu loh. Assalamualaikum semuanya. Nah, di video kali ini Umi mau makeover kamar nih, Bun. Nah, untuk kalian yang penasaran, tonton terus videonya sampai akhir ya. Terima kasih karena sudah mengklik video ini. Semoga kalian terhibur dan bisa mengambil manfaat dari video saya ya. Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel saya banyak terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua ya. Dan untuk teman-teman yang baru saja bergabung, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk mendukung channel saya dengan cara subscribe channel saya, like dan komen di bawah supaya channel saya semakin berkembang dan saya semakin semangat bikin video buat teman-teman. Terima kasih. Nah, di sini itu saya sama Pak suami itu bekerja sama ya, Bun, untuk makeover kamar karena memang ada beberapa yang tidak bisa saya lakukan sendiri seperti masang siku dan ambalan. Ini tuh butuh tenaganya laki-laki ya, Bun. Biasa kan saya kalau makeover itu saya lakukan sendiri, tapi kali ini itu saya dibantu Pak suami. Nah, di sini itu kami menggunakan bahan yang benar-benar low budget ya, Bun, dan siku ini juga itu adalah barang bekas, udah lama itu saya nggak beli. Memang sudah ada di rumah ini sebelum kami pindah ke sini ya, Bun. Jadi ini itu adalah punya ibu yang sebelumnya. Kemudian untuk ambalannya itu adalah apa namanya, itu adalah salah satu dari lemari yang rusak gitu loh, Bun. Jadi dia yang sekat-sekat di lemari itu tuh udah rusak. Jadi daripada nggak digunain, ya udah kami gunain. Ini mentah kayak gitu ya, Bun. Nggak dicat, nggak diapa, cuman dilap aja karena dia sedikit berdebu. Nah, di sini udah selesai dipasang ambalannya. Ini tinggal mau coba itunya ya, hiasan dindingnya. Nanti untuk barang-barang yang saya beli di makeover kali ini itu nanti linknya saya taruh di description box. Untuk teman-teman dan bunda semua yang mau samaan bisa kunjungin aja description box saya ya, Bun. Nanti bunda dan teman semua akan terhubung ke akun-akun tempat saya belanja online-nya. Jika tidak ada berarti itu saya belinya secara offline ya, Bun. Nah, lanjut di sini itu Pak suami itu pasang wall sticker di sebelah di sini supaya ada kesan apa ya, nggak terlalu polos gitu loh, Bun. Pokoknya tonton terus videonya sampai akhir ya, stay tune terus. Nah, untuk mempermanis ambalannya di sini tuh saya pasang daun rambat yang saya masukkan ke pas bunga ya, pas copper pot yang kekinian banget itu saya buat sendiri. Udah pernah saya buat tutorialnya di video sebelumnya, teman-teman scroll aja ke bawah di video saya ya, cari aja di makeover pot kekinian kalau nggak salah. Nah, di sebelah sini saya pasang wall decor yang home. Ini juga adalah bikinan saya sendiri, itu dari triplek bekas yang saya cat menggunakan cat pink, kemudian ditempeli dengan apa namanya, tisu napkin. Ini juga sudah pernah saya buat tutorialnya, tinggal teman-teman aja scroll, kalau enggak nanti saya akan buat link videonya di pojok kanan atas. Nah, kemudian di sebelahnya itu saya beli apa namanya itu ya, biasa itu untuk tempat foto, apa sih namanya, saya lupa. Pokoknya nanti saya taruh linknya di box deskripsi ya, Bun. Ini itu kalau enggak salah ini merek IKEA atau Informa.
Nah, kemudian untuk mempermanisnya lagi di sini itu saya aplikasikan lampu kerlap-kerlip. Ini saya beli di Shopee. Pokoknya link tokonya itu saya taruh di box deskripsi ya buat Bunda dan teman semua yang mau samaan. Jadi saya itu terinspirasi dari beberapa kamar yang estetik ya di Instagram itu biasanya dikasih lampu kerlap-kelip itu membuat suasana di kamar itu semakin romantis. Jadi saya mau ikutan ya Bun. Jadi saya itu mendekor kamar itu tidak punya rumus ya Bun, cuman pakai ilmu ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Jadilah diri sekalian sendiri. Misalnya kalian suka dengan dekorasi kayak gini, tinggal kita contoh aja, kemudian kita sesuaikan dengan diri kita sendiri gitu ya. Walaupun kita mencontoh karya apa namanya dekor orang lain itu nggak akan bisa sama menurut saya, karena karakter dari masing-masing orang dekor itu tuh pasti beda gitu. Jadi kita ya dikreasikan aja gitu, perlahan-lahan nanti kalian akan menemukan feel-nya gitu. Dulu saya bisa nggak ya dekor gitu ya, bisa nggak ya sesuai dengan yang saya inginkan gitu. Kalau misalnya saya buat kayak si A, bisa jadi dia tuh budgetnya banyak gitu ya, tapi saya juga kepingin secantik itu gitu ya. Pokoknya itu berproses ya Bun, kalian pelan-pelan aja belajar, kalian pelan-pelan aja amat, nanti juga lama-lama kalian akan menemukan ciri khas dari kalian sendiri. Lanjut di sini untuk mempermanis saya kasih daun rambat. Ini tuh yang saya pakai di ruang tamu ya Bun. Jadi ini tuh nggak beli. Jadi di ruang tamu itu kan sudah Umi pasang ada rak bunga kayak gitu. Jadi ini tuh udah kayak over gitu di ruang tamu. Jadi saya ambil dan saya pasang di sini gitu ya. Di situ udah kebanyakan fungsi gitu. Udah ada rak bunga. Jadi saya taruh aja di sini gitu ya. Kemudian di sini saya taruh daun monstera 2 ya untuk mempermanisnya kayak gini. Pokoknya untuk budget di kamar ini tuh sangat low budget ya Bun. Low budget, termasuk si wall sticker ini tuh nggak beli ya, ini sisa pembuatan apa namanya molding di ruang tamu. Jadi itu kan kita beli agak banyak waktu itu memang, tapi ada yang sisa, jadi saya taruh aja di sini gitu ya. Kemudian di sini saya taruh Umi itu beli di Shopee ya Bun, lampu tidur kayak gini. Ini juga murah, sekitar 50 ribuan. Sebenarnya belinya untuk Kak Pipa. Nah, ternyata saya juga lama-lama suka. Kemudian ada di sana itu jam wakernya Kak Pipa. Dan di sisi sebelah sini Umi kasih bunga artifisial supaya lebih manis dan lebih memberi kesan girly gitu ya. Nah, ini udah selesai makeovernya, tinggal Umi rapikan. Di sini Umi menggunakan spray katun yang sudah pernah Umi unboxing di video sebelumnya. Ini recommended banget. Link tokonya Umi taruh di box deskripsi ya Bun. Ini halus banget spraynya, tidak berbulu sama sekali. Harganya di bawah 100 ribuan. Kemudian di sini juga Umi menggunakan selimut dari Informa. Ini Umi beli di Justip. Kemudian juga ada Umi pakai karpet dari Informa juga, sangat rekomendasi.
recommended banget untuk kalian yang mau samaan, tinggal cek aja di box deskripsi. Kemudian di sini juga ada Umi pasang jam raksasa di atas tempat tidur, tapi nggak sempat kerekod karena ini masangnya itu malam dan itu Umi udah tidur ya bun. Pokoknya nanti Umi rekod hasilnya aja. Nah, sekian dulu video makeover kamar kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang belum subscribe. Jangan lupa di subscribe dulu ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Umi. Sekian video dari Umi, semoga kalian suka dengan videonya. Salam hangat untuk keluarga di rumah dan salam peluk dari jauh untuk seluruh teman-temanku se-Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.